Oke, sudah sampai daerah Kota Tua, Ancol, Gunung Sari nih. Suasananya sepi ya, lockdown. PPKM. PPKM. Sepi, sepi, jalannya sepi, PPKM, Kota Tua sepi. Suasananya hari ini, hari Kamis 29 Juli 2021. Mungkin kalau sudah PPKM sudah nggak ada, rame pasti. Pada ini nih, bludak. Tuh kan tutup. Biasanya rame pedagang. Masuk kota juga. Mau ke stasiun Senen. Ini stasiun kota. Saya lagi ngikutin orang yang naik motor itu. Ini lagi ngikutin dia. Dia tahu lokasinya. Ngirim barang apa? Pintu. Ini ke kanan nggak bisa. Tutup. PPKM. Kita lewat WTC Mangga 2. Suasana stasiun kota Glodok sepi, penumpang dan kereta, semoga corona cepat selesai, hilang, dibersihkan. Nih. Jangan lupa subscribe Mas Chris 7. Oke guys, ikutin terus guys. Kanan, ikutin sen. Tuh dia kanan, dia kanan guys. Langsung kanan. Waduh, gopen habis tadi, gopen habis tadi, habis bos. Thank you.
kalau ke kiri ke Kemayoran guys, kiri ke Kemayoran. Oke, kita lurus arah ke Terminal Senen. Ada yang tahu jalannya dari arah kota kemarin? Tampel. Kita ikutin yang motor itu. Dia ke kiri, kayaknya mau belok. Mobil saya harus menepi, ambil kiri, 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 kiri. Waduh, PPKM guys. Tapi masih bisa. Apa gunanya ini? Disekat setengah jalan, tapi masih bisa lewat. Nah, artinya nggak tahu apa ya? Artinya apa ya? Oh, mungkin di ini lagi. Oh, renovasi jalan. Oh, udah ada jalan lubang lagi mau ditambal. Alhamdulillah lah, berarti ada perhatian dari pemerintah jalan lain. Thank you.
guys, itu ada kedap-kedip itu namanya sensor CCTV tilang elektronik. Jadi otomatis ada pelanggaran apa nggak pakai helm langsung dipotret. Nah, kita sudah sampai di Terminal Senen, tapi tujuannya Stasiun Senen. Buka jualan-jualannya. Tapi yang bagi hasilnya belum. Kalau tahu guys, kiri guys. Awalnya ngantuk guys, siang habis makan ngantuk, kena angin spoi. Senin Selasa nggak ada ya, adanya Senin Selasa. Senin Selasa nggak ada, Rebo ada. Bajai ngapain aja pasar Rebo. Oh, dia sudah balik guys, jangan ditiru guys, karena nggak boleh sebenarnya. Oke. Dia mau masuk terowongan, tolong. Kalau terowongan ini bisa lurus, Cempaka Putih guys. Kalau lurus ini nggak bisa, buntu. Mana nih motor ini dia? Kok di belok kanan? Oh lurus, oke. Ini jalannya udah mulai begini guys, diputar-putar. Terbalik lagi, lurus nggak bisa udah, ditutup. Stasiun tuh, masuk stasiun. Lawan arah. Boleh. Emang boleh. Lawan arah sana. Oh. Ya udah. Hati-hati guys nyebrang. Mantap. Sini guys. Lokasinya nih guys sampai. Alhamdulillah sampai. Ini ada di sini. Lokasinya depan stasiun Senen. Ini ke dalam. Lihat mana mobilnya? Nggak bisa. Gotong. Jauh gak? Ada gerobak gak? Pinjem, cariin. Coba. Oh, kalau ke sana lawan arah, nggak bisa. Nyari gerobak kok ke dalam. Ya di sana bagus nih. Sekalian nih boleh nih belanja. Karena bagus-bagus. Lokasinya ke dalam. Set lumayan, gotong. Wah, jauh lagi. Nyari gerobak dia. Dia lagi nyari gerobak. Boleh nih guys, celana bagus-bagus. Mantap, celana pendek. Jaketnya buat harian, buat santai. Tebal bagusnya. Bahannya. Ada mana? Sweater. Ini tapi lawannya. Tetap nih guys. Loreng, Sersan, pangkatnya apa tuh? Ini harganya mana ya? Nggak ada harganya kali guys. Nah ini karena kargo nih demen gue. Tapi lepis. Bagus nih. Bawa duit gak ya? Ini dia nih yang gue cari, yang coklat ada gak ya? Wah, mantep nih, berapa duit nih?
Habis. Nah, saya cek mobil dulu. Mana orang nggak keluar? Senang guys. Ya betul aja guys ya, makasih. Semoga membantu nih konten saya bagi yang mau tahu jalannya apa ini. Oke, subscribe Mas Kristi juga. Assalamualaikum.